Sebagai satu-satunya sirkuit permanen di Klaten, Ganti Warno Drag Strip atau GDS mencoba mewadahi para pecinta balap liar untuk unjuk kebolehan dalam ajang latihan bersama yang bertajuk GDS Fun Drag Bike. Meski telah digelar secara rutin setiap bulan sekali, namun event ini tidak pernah sepi oleh peserta, bahkan justru semakin banyak. Sejak pertama kali digelar pada 2015 silam, satu-satunya sirkuit drag permanen di Klaten ini juga sudah berhasil mencetak joki-joki handal yang saat ini mampu berprestasi di ajang balap kebut lurus bertaraf nasional. Rasanya menyalurkan hobi, kasih motivasi sama yang muda. Harapan penyelenggara tingkatkan kualitas supaya pesertanya lebih banyak. Saya memberi dukungan kepada para pembalap yang muda supaya tetap aktif dalam GDS Fun Drag Bike ini. Latihan bersama ini tidak hanya diikuti oleh pembalap dari sekitar Klaten saja, namun juga banyak pembalap asal daerah lain yang ingin mencoba beradu skill di GDS. Bahkan dalam event resmi, GDS juga selalu membuka kelas yang berbeda, seperti kelas pelajar ataupun kelas khusus untuk pembalap wanita. Selain sebagai wadah bagi para pecinta kebut lurus, event yang digelar rutin sebulan sekali ini diharapkan juga menjadi ajang untuk terus melahirkan para pembalap drag yang handal. Tim Liputan Jogja TV.